Saatnya yang Anda tunggu-tunggu sekaligus perhatian yang terakhir. Dan kami hadirkan saja, ini dia sekaligus penampilan, sekaligus pertunjukan yang sangat begitu amat spektakuler. Ini dia sekaligus penampilan bersama The Off yang sangat begitu gokil. Inilah dia pertunjukan dari The Off Madura sekaligus bersama pertunjukan The Off Terjablut John B. John. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Manusia semuanya sama, yang bisanya menyiksa, menghabisi itu. Jangan kau siksa aku seperti ini manusia, jangan kau siksa aku seperti ini. Ternyata kau manusia sama, semuanya yang menyiksaku dengan cinta secara keji. Ya Allah, daripada penonton kami mohon partisipasinya, sekedar minta partisipasi atau nyuwun saweran ning wong tuk laban sumber jaya. Ayo para penonton jaluk minta sekedar partisipasi nyuwun sawerane pesulap ekulane disaweri je bu. Ayo bu majikan, ayo ada di saweri dan pesulap ekulane. Iya, ayo seikhlas sebae, seikhlas ridone. Ayo ternyata kau manusia yang sengaja. Saya ini mau diapakan wah manusia, saya ini mau diapakan? Kurang ajar kau manusia. Saya ini sudah lelah, sudah letih, capek. Aku telah disiksa seperti ini manusia. Jangan kau usik ketenaganku. Ternyata
ternyata kau manusia yang sengaja ingin membantaiku, menghabisiku dengan secara keji. Ya, sekarang saatnya akan kami berikan sebuah pertunjukan, sebuah pertunjukan dari bambu gila yang akan menggebrak warga masyarakat untuk Kelabat Sumber Jaya. Buat adik-adik, dipersilakan untuk bergabung agar fokus, ya. Siap adik-adik, ya, siap. Kali ini buat adik-adik kita dipersilakan untuk fokus, konsentrasi, tahan nafas dalam-dalam. Mari, saatnya pertunjukan sebuah bambu gila. Saatnya dimulai. Akan kami ambil sebuah hodam yang ada di dalam rangkanya zombie, dipindahkan di dalam bambu gila. Mari kita hitung, hitungan ketiga. Satu, dua. Awas, hitungan yang terakhir. Siap-siap adek. Tiga, wadus. Ditahan, nak. Ditahan. Ayo, ditahan. Ditahan. Kayak kaiman jomblang sebelah kene. Wah, sebelah kene mah beseset. Rupanya kinang. Kok sebelah betan ini delak mana ki? Delak mana kang? Ayo, ditahan kang. Ayo, inang. Aduh, abot teman si kang. Anapane si kang. Aduh, kayak rasane abot yang rasane gendiet. Anak apa nih si kan ingin saja rone. Aduh. Abotnya mau sebelah kene bayi kang. Aduh, wis kang diuculi maning bayi kang. Aduh, kita di suara kuat. Aduh, mari kita lepas kembali sebuah hodam yang ada di dalam mabuk gila. Satu, dua, tiga. Ya. Wow, itulah tadi merupakan sebuah pertunjukan dari bambu gila. Wow, terima kasih semuanya buat adik-adik kita. Oke, jangan kemana-mana karena masih ada pertunjukan yang kedua dari sang pesulap yang kedua bersama The Of Pantura dari sang pesulap muda. Inilah dia, sang pesulap muda bersama pertunjukan yang sangat menegangkan. Mungkin para penonton semuanya sudah tak sabar menanti kehadiran dari sang pesulap yang kedua. Yuk kita sambut saja. Inilah dia bersama sang pesulap muda The Of Pantura. Sang pesulap muda bersama Den Bagus Wahyo Magic. Inilah dia Den Bagus Wahyu. Dipersilakan Den Bagus Wahyu untuk memberikan suatu kehormatan. Den Bagus Wahyu. Seolah-olah Den Bagus Wahyu untuk mencuri perhatian dari para penonton. Ya, pertama-tama Den Bagus Wahyu memberikan suatu kehormatan. Ya, bila mana ada satu guru, satu ilmu, jangan mengganggu. Karena ini sebuah hiburan semata. Semata-mata untuk menghibur warga masyarakat untuk Kelabat Sumber Jaya. Wow, pertama-tama Den Bagus Wahyu telah memegang sebuah benda, alat pertukangan, sejenis bor. Bor ini akan dijadikan teman untuk bermain. Bor ini berputar, ya, karena bor ini sudah disatukan dengan setrum, ya. Bor ini berputar kencang.
lalu. Wow. Bor ini berputar kencang. Ya. Apa yang akan terjadi? Yang akan dilakukan oleh Den Bagus Wahyu sekarang. Pertama-tama, Den Bagus Wahyu telah melakukan tindakan yang sangat berbahaya. Sebab bor ini telah diarahkan di tengah-tengah lidah. Wow. Bor ini berputar kencang lalu diarahkan di tengah-tengah lidah. Ya. Wow. Ilatnya di bor. Lalu pipinya berpindah. Berpindah ke sebuah pipi ini telah dibor. Pipinya dibor. Wow. Bor ini. Wow. Bor ini berputar kencang. Yang sudah melakukan tindakan yang sangat berbahaya. Tindakan yang sangat tidak terpuji. Khususnya dari para penonton, buat adik-adik, jangan meniru adegan ini, karena adegan ini sangat berbahaya. Tidak patut dicontoh untuk adik-adik kita, karena adegan ini sudah dilakukan oleh sang pesulap kami dengan segala bidangnya, dengan secara profesional. Wow, sangat luar biasa. Wow, satu kali lagi. Apanya lagi yang akan dibor? Wow. Ternyata burung hantu, burung hantunya katanya mau dibor. Karena burung hantunya Den Bagus, Den Wahyu ini kalau pagi ngantuk terus ya. Iya, ngantuk. Ya. Wow. Nah, ini merupakan sebuah pertunjukan yang sangat begitu amat mengerikan. Sebuah kepingan-kepingan beling yang ada di bawah ini. Wow, ternyata Den Bagus Wahyu telah rebahan di atas beling. Iya, ngaplang-ngaplang ning sedure beling. Wow, beling ini sangat tajam sekali. Pecahan-pecahan beling ini sangat berbahaya. Wow, tidak patut dicontoh. Tidak patut ditiru ya. Wow. Lalu, Den Bagus Wahyu akan melakukan tindakan yang sangat berbahaya untuk melompat, melompat melambung tinggi. Ya, akan menginjak sebuah beling ini. Mari, dari Den Bagus Wahyu akan melompat di atas pecahan beling ini. Mari kami hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga, dan wow. Den Bagus Wahyu telah melompat melambung tinggi. Telah menginjak sebuah pecahan-pecahan beling. Wow. Mungkin agak penasaran. Iya. Ayo. Sekali lagi. Mari kita hitung lagi. Ya, mungkin Den Bagus Wahyu ini penasaran. Ya, satu kali lagi. Mari deh, hitung sama-sama, minta suara yang keras. Satu, dua, tiga. Wow. Aduh, keliwat, keliwat, keliwat. Keliwat ya kuno Den Bagus. Aduh, aduh. Oke. Kami lanjut kembali. Kami lanjut dengan sebuah pertunjukan yang lain. Ada sebuah pertunjukan, yaitu akan menusuk. Apa? Dorong. Oh iya. Sedang memakan. Iya. Ini merupakan sebuah bara api. Bara api yang telah dinyalakan lalu dioles-oleskan di seluruh lengan, di seluruh badan. Iya, sebuah api yang sangat membara. Wow. Maka dari itu kami mohon dari para penonton
dari adik-adik kita. Jangan meniru adegan-adegan ini, karena adegan ini sangat berbahaya. Tidak patut dicontoh, tidak patut ditiru, karena adegan ini sangat berbahaya. Wow, sebuah api telah dimakan, telah dihembuskan. Wow, sangat luar biasa. Iya, iya, ya dipersilakan. Ya, sembari menonton. Iya, Den Bagus Wahyunya biar lebih semangat. Dipersilakan, barangkali tidak keberatan. Dipersilakan, Kang Den Bagus Wahyunya dikasih semangat, mungkin dikasih saweran biar lebih semangat lagi. Ayo, dilempar saja para penonton. Berapa saja? Ayo, bebas. Iya, berapa saja? Iya, Den Bagus Wahyunya. Ayo para penonton dan juga yang punya hajat. Ya itu. Kanggo Kang Jajuk bareng Ibu. Garwati. Sehingga hajat dipersilakan ditunggu. Iya. Sekarang Den Bagus Wahyu telah menutup kedua matanya. Kedua matanya ditutupi. Ya, agar lebih penasaran. Ya. Sudah ditutup dengan sebuah kacamata. Lalu ditutup dengan sebuah kain hitam. Lalu dilapis lagi atau didobel. Ya. Didobel dengan sebuah kacamata. Wow. Sudah gelap lalu dikasih kacamata yang sangat gelap lagi. Awas. Buat adik-adik, mungkin yang sudah gabung. Diharap tenang. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak kami inginkan. Mudah-mudahan semua acara pertunjukan ini ya bisa berjalan lancar. Oh, wow. Ya. Sekarang Den Bagus Wahyu telah diputar-putar. Biar tidak fokus untuk menuju target yang akan dia tuju. Iya. Wow. Sekarang Den Bagus Wahyu akan mencari sebuah target yang akan dia tembu, akan dia tusuk. Ya. Ya, wow. Den Bagus Wahyu ini telah mencari seseorang anak yang sudah memegang sebuah balon. Apakah Den Bagus Wahyu mampu untuk melakukannya? Mari kita saksikan bersama. Kita hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. Wow. Ternyata tinggal satu lagi. Satu balon lagi. Wow. Apakah dia mampu melakukan tindakan yang sangat konyol ini? Mari kita hitung kembali. Satu, dua, tiga. Wow. Bravo, bravo. Masih ada satu sasaran yang terakhir. Wow. Awas, masih ada target yang terakhir. Wow, mungkin Den Bagus Wahyu sudah mencium adik yang telah memegang sebuah balon. Apakah dia mampu untuk melakukan
tindakan yang sangat konyol. Wow, wow. Ternyata Den Bagus Wahyu sudah mencium bahunya adik yang sudah memegang sebuah balon. Mungkin para penonton sangat penasaran. Mari kita saksikan bersama. Kami hitung sampai tiga. Satu, dua, tunggu. Wow, wow. Satu lagi ya. Balon yang terakhir dihabiskan Den Bagus Wahyu. Satu, dua, tiga. Wow. Ternyata lolos. Lolos. Wow, sangat luar biasa. Yang sudah dilakukan oleh Den Bagus Wahyu. Sekarang. Wow. Oke. Masih ada pertunjukan yang lainnya? Masih ada pertunjukan yang lainnya? Ini merupakan sebuah boneka, ya, untuk dijadikan teman, jadikan teman bermain dari Den Bagus Wahyu. Semua boneka ini masih belum dikasih nyawa, iya nyawa, ya. Apa yang akan dilakukan oleh Den Bagus Wahyu sekarang? Apa semua boneka ini berjalan dengan sendirinya? Mari kita saksikan bersama. Wow. Dipersilakan penonton, majikan, Nanang Sokine dipai saweran. Iya, Nanang Sokine dikasih saweran ya majikan. Wong Rehobot Besiana Beli. Ang Danto, Mimi Amel, iya. Nanang Sokinya dikasih saweran, Nanang Sokinya dikasih saweran. Nanang Sokinya dikasih saweran, ayo. Dikasih saweran, lempar saja. Dipai saweran, Jeno. Nah, ayo. Nanang Sokinya dikasih saweran. Nanang Wahyu, Nanang Sokinya. Aduh, majikan, si Nanang Coki. Nanang Coki ini aja pengen jajan, si majikan. Iya, wis tenang baik Nanang Coki. Ngomong kayaknya wong tuh kelaban, kok gak boral-boral ya Nanang Coki. Iya, ayo. Dipersilakan, go, dipai saweran. Go, Mimi. Kesuwun, Mimi. Sing wis ngopai saweran. Kesuwun. Ayo. Mana Red? Mari majikan Red, mari majikan. Hah? Kanggo Kang Jajo. Mama Jajo. Mama Jajo. Nanang Cokine pengen jajan. Jaluk saweran. Kanggo Ongkos paring gempol. Aduh. Iya. Terima kasih. Terima kasih semuanya atas segala perhatiannya. Dari kami Sabara Kanca, Regan Singa Barong, bila mana ada kesalahan disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf yang seagung-agungnya. Dan juga dari kami selaku pemandu acara, bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan ucapan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Wassalam. Singa Barong. Memang. Oh yeah.